Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara isi saldo ShopeePay lewat Alfamart. Jadi ternyata cara untuk isi saldo ShopeePay melalui Alfamart itu caranya gampang banget loh teman-teman. Tidak ada langkah khusus yang harus kalian lakukan. Jadi kalian tinggal hanya datang ke toko Alfamart terdekat, kemudian nanti di sana akan langsung diproses. Dan nggak pakai ribet, simple banget, langsung isi saldonya langsung masuk dan nggak ada biaya spesial pun dari top up ini. Oke, untuk caranya, pertama silahkan buka aplikasi Shopee, kemudian pada layar beranda akan ditampilkan saldo kalian. Contohnya di sini saldo aku ada Rp80.923. Nah, untuk mengisi saldo ShopeePay, silahkan kalian klik pada isi saldo ShopeePay ini. Kemudian, silahkan kalian klik isi saldo. Lalu, di sini ada beberapa opsi, silahkan kalian pilih Alfamart atau Alfamidi. Kemudian lanjut konfirmasi. Nah, di sini akan ditampilkan nomor HP yang nantinya akan kalian gunakan untuk pengisian saldo ShopeePay kalian. Jika kalian sudah hafal dengan nomornya, kalian tinggal langsung datang aja ke toko Alfamart terdekat. Namun jika kalian tidak hafal dengan nomornya, ada baiknya kalian mencatat atau membuka langkah ini pada saat proses pengisian saldo ShopeePay kalian. Dan di sini ada instruksi pembayarannya, silahkan dibaca. Sekarang kalian tinggal datang ke toko Alfamart terdekat, lalu sampaikan pada kasirnya kalau kalian akan melakukan pengisian saldo ShopeePay. Nanti kasir akan meminta nomor HP, lalu beritahukan nomor HP akun ShopeePay kalian. Kemudian kasir akan langsung melakukan pengisian saldonya. Di sini proses pengisian saldonya sangat cepat sekali teman-teman. Gampang banget, gak pakai ribet dan tentunya gratis tanpa biaya admin spesial pun. Setelah kasir selesai melakukan pengisian saldo, silahkan kalian cek apakah saldo sudah masuk apa belum. Nah, di sini ada pesan dari Shopee bahwa isi saldo sebesar 200.000 telah ditambahkan ke ShopeePay-mu. Nah, sekarang kita cek apakah benar bahwa saldo sudah masuk. Nah, di sini muncul transaksi terakhir. Silahkan dilihat pada transaksi terakhir. Di sini ada top up dari Alfamart. Berhasil Rp200.000, kemudian ada lagi Rp50.000. Itu adalah transaksi terakhir yang baru saja saya isi tadi. Dan sekarang kita lihat rincian isi saldonya. Nah, ini top up Rp200.000, biaya admin Rp0, jumlah pembayarannya Rp200, metode pembayarannya melalui Alfamart. Nah, itulah cara untuk mengisi saldo ShopeePay lewat Alfamart. Gampang banget kan teman-teman. Pokoknya kalian tinggal hanya datang saja ke toko Alfamart yang dekat dengan rumahmu. Nanti pasti akan dipandu dan prosesnya itu sangat cepat sekali. Sama seperti saat kita beli pulsa itu seperti, hampir mirip seperti itu. Cepat sekali prosesnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe juga channel ini, dan jangan lupa bunyikan juga tombol notifikasinya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.